One, fire. Cina bocorkan Indonesia juga lakukan transaksi senjata anti-tank ini dengan perusahaan Cina. Rupanya Indonesia terlepas dari kerjasama pengadaan senjata dengan Perancis. Indonesia juga memiliki kerjasama terkait senjata militer dengan Cina. Hal ini diungkapkan oleh media asal Cina. Heping Ribao mengutip dari sumber 58 Oversize, mengatakan militer Indonesia melakukan kontrak pada 8 November 2022. Dalam laporan tersebut dikatakan industri militer Indonesia beli teknologi rudal anti-tank Cina pada tanggal 8 November. Perusahaan militer Indonesia dan perusahaan Cina telah menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan teknologi rudal anti-tank, ungkap Indonesia. Angkatan Darat Indonesia juga telah dilengkapi dengan hampir 200 rudal anti-tank, Javelin, Amerika. Rudal tank, saat ini, Indonesia kemungkinan membutuhkan rudal anti-tank jarak jauh yang diluncurkan kendaraan. Spekulasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah rudal anti-tank Hongjian 10. Rudal anti-tank Hongjian 10, HJ 10, adalah rudal berpandu serat optik yang dikembangkan oleh perusahaan Cina Norinco. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, helikopter, dan target permukaan lainnya dengan jarak maksimal 10 km. Kemudian memiliki hulu ledak tandem anti-tank berdaya ledak tinggi, yang dapat menembus 1.400 mm baja konvensional yang dilindungi oleh lapisan reaktif ledak. Selain itu, kelebihan rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai platform, baik darat maupun udara.